Pak Irus. Kalau Pak Irus sendiri suka. Kok aku ngefans sama Stingy enggak didatengin sih? Apanya? Oke. Karena Angelica ini mengidolakan Stingy. Untuk itu kami akan mendatangkan inilah dia vokalis dari Stingy. Oh, belah tengah. Belah tengah. Re, nih ada yang mengidolakan lu nih. Ini Angelica. Ayo. Tuh, hati. Cium hari. Sini. Kacamata lu hitam sih. Gak kelihatan. Gimana Angel? Masih ingat sama saya? Oh, beda sih. Beda ya? Sama tuh. Beberapa belas tahun yang lalu. Udah ada tuaan ya? Udah tua. Foto saya. Sono. Lu vokalis dong, masa gak berwibawa lu? Grogi nyampe jatuh begitu. Luar biasa. Mas Andre, bagaimana perasaan Anda ketika Angelica ini mengidolakan grup band Anda, Stingy? Ya, Angel itu udah lama sih. Cari duit. Udah lama ngapain sama Stingy. Ya, gitu. Lebih nyamanan lihat dulu vokalis yang dulu apa yang sekarang? Sekarang agak sedikit cabi-cabian ya ini. Oh gitu. Endor. Dia lebih suka lihat vokalis Stingy yang dulu. Jadi mohon maaf. Saya pamit ya, pamit kalau gitu. Saya pamit dulu ya. Makasih ya, pamit dulu. Ya. Maaf ya Mas Andre. Jadi ngepain sama yang lama ya? Sama yang mana? Sekarang ya. Yang dulu. Kalau dulu kan agak cungkri-cungkri. Lucu gitu liatnya, belang tengah juga. Gak apa-apa. Apa-apa ya, maaf ya Mas Andre ya. Lain kali sini lagi loh. Tapi tunggu dulu loh. Maaf loh, saya gak bisa ngapain. Gak apa-apa.